Ini akhirnya langsung di serbu penumpang. Istimewa sekali ya. Halo, selamat sore dari Terminal Surabaya Bung Rasih pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024. Nah oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bocah Gunung Pacitan, dan alhamdulillah di kesempatan pada sore hari ini kita semua selalu diberi kesehatan panjang umur dan tentunya selalu diberi rezeki yang berkah barokah, amin ya robbal alamin. Nah untuk teman-teman semua yang baru bergabung di channel Bocah Gunung Pacitan dan yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang menarik dari Bocah Gunung Pacitan selanjutnya. Nah, hari ini saya akan memantau Sudiro Tiga Jaya yang angkatan dari Surabaya, teman-teman ya. Dan kemungkinan besar untuk Sudiro Tiga Jaya untuk hari ini banyak jam yang maju semua ya, teman-teman. Karena apa? Nah, karena okupansi penumpang pada hari ini sangat-sangat luar biasa. Pokoknya sangat istimewa, pokoknya hari spesial untuk menjelang di bulan suci Ramadan atau di bulan puasa, teman-teman. Dan hari ini untuk semua bis-bis yang mau ke tujuan masing-masing banyak yang sudah penuh ya, seperti itu ya teman-teman, seperti di jalur Tulungagung Trenggalek itu armadanya sampai langka habis teman-teman, apalagi yang Parim Blitar, dan untuk arah yang ke Ponorogo ini juga banyak banget yang masih menunggu bisnya teman-teman ya. Dan hari ini saya akan coba menunggu atau memantau untuk okupansinya Sudiro Tiga Jaya. Dan tadi saya sudah bertanya kepada mandornya STJ Mas Ulum, dan alhamdulillah hari ini sudah berangkat 5 unit yang angkatan sore ya, yang jamnya maju semua teman-teman. Jadi sekarang kan posisi masih jam 4 ya, dan jam 4 itu biasanya ada Sudiro Tiga Jaya yang ekonomi. Nah tadi untuk Sudiro Tiga Jaya ekonomi baru jam berapa ya, jam 3 atau jam berapa sudah penuh, jadi langsung saja cus ke Magetan teman-teman. Jadi semua bis dari Sudiro Tiga Jaya hari ini sangat luar biasa, untuk okupansinya sangat mantap sekali, sangat istimewa sekali, istimewa teman-teman. Dan pokoknya nanti kita pantau terus Sudiro Tiga Jaya apa yang datang untuk video ini ya. Nah, tadi kalau nggak salah Sudiro Tiga Jaya New Bagirah teman-teman ya. Jadi bagaimana kesannya, pokoknya ikutin terus video saya sampai selesai. Oke. Okay? Oke, kita coba memantau di shelter 8 dulu ya ini. Wah, luar biasa teman-teman ya. Teman-teman tahu sendiri karena penumpangnya itu yang belum dapat bis masih banyak banget. Luar biasa. Sampai ujung sana itu teman-teman ya. Kita pantau dari belakang shelter 8 ini ya. Banyak banget teman-teman. Masih menunggu bis. Bisnya habis semua. Total habis. Ini ya, Harapan Jaya sampai berdiri penumpangnya. Wih, istimewa sekali. Hari ya sangat spesial. Penumpangnya banyak yang pulang kampung. Langsung budal gas Tulungagung. Nah, ini untuk penumpangnya Sudiro Tiga Jaya ya. Masih menunggu bisnya di sini teman-teman.
Oke, kita pantau sebentar untuk Harapan Jaya yang arah Trenggalek ini. Berebut teman-teman. Perebutan bangku. Perjuangan mau mudik seperti ini ya. Hujan lagi teman-teman. Nyoba kira langsung di serbu penumpang. Istimewa sekali ya. Langsung buka. Luar biasa teman-teman, perjuangan. Setiawan dari Prima. Wih, hati-hati pak. Mantap sekali ya. Baru datang teman-teman, baru datang langsung penuh. Istimewa sekali ya. Pokoknya luar biasa sekali. Langsung berangkat ya untuk Sudiro Tunggajaya Nyubagira teman-teman. Poin lagi di sini. Istimewa sekali untuk Sudiro Tunggajaya. Sampai depan ya. Mantap. Sudah penuh, tinggal berangkat ini, luar biasa. Masih tersisa lagi untuk penumpangnya Sudiro Tunggajaya. Nah oke, untuk teman-teman semua, untuk update videonya pada sore hari ini cukup di sini dulu ya, dan video selanjutnya. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil nunggu Sudiro Tunggajaya-nya berangkat. Oh, luar biasa ya penumpangnya, calon penumpang yang selalu berdatangan. Terus langsung budal, nggak sampai jamnya sudah berangkat lagi. Istimewa sekali ya Sudiro Tunggajaya Nyubagira. Baru datang dari Magetan langsung budal lagi pulang ya. Pulang ke Magetan. Selamat jalan sampai tujuan untuk Sudiro Tunggajaya Nyubagira.
luar biasa, langsung cus Magetan.